Keputusan Majelis Perbandaran Kota Baru MPKB untuk mendenda seorang wanita bukan Islam kerana memakai seluar pendek semasa berada di kedainya sendiri telah melanggar kebebasannya yang dijamin oleh perlembagaan, kata Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Meng. Dia berkata, kebebasan seperti itu harus dihormati dalam masyarakat berbilang kaum. Ini adalah pekedai bukan Muslim dalam kedai sendiri, dia pakai seluar pendek. Ini adalah kebebasan hak asasi yang dijamin perlembagaan persekutuan, katanya kepada pemberita di Cyberjaya hari ini. Nga berkata, dia telah meminta MPKB dan kerajaan negeri PAS jika boleh untuk menarik balik kompaun berkenaan. Oleh karena itu, saya harap Majelis Perbandaran ataupun semua pihak berkuasa tempatan PBT ambil iktibar. Jangan terlalu gerau ataupun mengeluarkan saman, sekurang-kurangnya boleh juga bincang, tegur dulu, didik dulu, katanya lagi. Sekian.